قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد kita menggunakan kitab sirah sebelum tu nawaitul i'tikaf di hadzal masjidi sunnatan lillahi taala bagi yang belum niat i'tikaf saja aku beri'tikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah taala radina billahi rabba kami semua redha Allah Tuhan kami wa bil islam dina kami semua redha Islam cara hidup kami wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita menggunakan kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum karangan Al-Syeikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Sirah kekasih kita semua dan juga kekasih Allah Subhanahu wa taala iaitulah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa kehidupan Nabi ada dua di Mekah selama 53 tahun. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah dan menetap selama 10 tahun sehingga Nabi wafat. Jumlah keseluruhan umur Nabi 63. Hak tu simple lah tu. Nah, Tuan-tuan balik sekejap lagi. Anak ada berapa orang? Tanya seorang-seorang tengok Nabi wafat umur berapa? Soalan tu dah.
seorang-seorang. Kalau ada enam, tanya enam-enam. Kenal tak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Jadi kitab yang kita guna ni dah fasa Mekah dah habis. Fasa Mekah 53 tahun kita dah habis bincang sejak daripada Nabi lahir sampailah menjadi Rasul ketika berusia 40, kemudian menyebarkan Islam di Mekah selama 13 tahun. 40 campur 13 jadi 53. Habis sebar Islam di Mekah, Allah arahkan Nabi dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah, wajib. Maka Nabi pun berhijrah ke Madinah. Walaupun baru tahun pertama sampai ke Madinah, Nabi telah mendengar desas-desus bahawasanya Makkah masih berdendam. Kepimpinan kerajaan Makkah dan orang-orang Makkah masih berdendam dengan muhajirin yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Katanya mereka nak serang Madinah. Nabi nak kenal pasti, Nabi hantar Sariyah. Dalam bahasa Arab namanya Sariyah, plural dia, jamak dia Saraya, pengintip. Pasukan pengintip dibenarkan dalam Islam ketika mana negara Islam berhadapan dengan ancaman musuh. Nabi pun hantar pasukan ni balik bagi tahu, ya Rasulullah, mereka telah meluluskan di peringkat parlimen untuk menyerang Madinah. Memang nak serang sungguh. Duit dari segi keuangan pun sudah pun dibincangkan. Mula itu Nabi baru sampai tahun 1, Mekah dah ready dah. Sebab tu Nabi pun mula susun strategi, antaranya Nabi halang dan tutup jalan-jalan yang nak membekalkan ekonomi dan juga kekuatan keuangan kepada negara Mekah. Sebab tu Nabi sekat jalan. Yang tu antara strategi dia. Kemudian pada tahun 2 berlaku perang yang besar, yang sangat kekal dan nostalgia dalam sirah, iaitulah Perang Badar Al-Kubra nama dia, Ghazwah Badar Al-Kubra. Tahun 2 hijrah, baru 2 tahun orang dah main serang. Maka Nabi berperang bergantung kepada Allah, dan juga para sahabat pun sama bergantung kepada Allah sepenuhnya. Akhirnya umat Islam menang besar dalam Perang Badar. Ramai menteri-menteri kanan Quraisy yang mati dalam Perang Badar, antara yang paling terkenal ialah Abu Jahal. Abu Jahal yang paling kanan menteri di Mekah, dia mati dalam Perang Badar. Maka jadi tamparan yang besar kepada penduduk Mekah seluruhnya, daripada kepimpinan dia, kerajaan dia, sampailah orang biasa. Abu Sufyan bernazar untuk tidak membasahkan rambutnya, badannya, sehinggalah orang Islam dikalahkan semula. Tahun 2, Abu Sufyan dia mula buat persiapan, sampailah tahun 3, akhirnya persiapan pun lengkap, berlaku perang yang kita dah bincang pada 2 minggu yang lepas, iaitu perang tahun 3. Perang apa tuan? Perang Uhud. Perang Uhud. Ini dua nama yang sangat besar. Badar tahun 2, tahun 3 berlaku perang Uhud. Mukadimah saya tadi tuan-tuan dah nampak, oh yang tu dia punya kronologi dia dan juga dia punya gambaran dia. Maka dengan sebab tu dalam perang Uhud, Abu Sufyan yang merupakan panglima perang satu Quraisy, dia panglima perang satu, dia gunakan kekuatan kewangan Mekah habis-habisan, kumpulkan sebanyak mungkin tentera. Mereka menghimpunkan lebih kurang 3,000 orang tentera di pihak Quraisy. 3,000 tentera bersama dengan 1,000 ekor unta. Nah, 1,000 ekor unta. Lepas tu dia buat keluar pula peruntukan khas untuk perang. Kerajaan Mekah buat keluar pula peruntukan khas untuk perang, 50,000 dinar, dinar emas. Buat keluar pula peruntukan macam banyaklah. Kali ini semuanya bersemangat, mesti kena bagi malu pula kerajaan Islam Madinah. Sebab tahun lepas, seluruh semenanjung tanah Arab
tersebar berita kerajaan Mekah lama. Mekah ni kerajaan lama. Kerajaan Mekah lama dikalahkan oleh kerajaan Islam yang baru ditubuhkan oleh Rasulullah. Sudahlah baru 2 tahun, bilangan tentera pula ketika tu hanya 313 saja. Depa malu besar. Bila kerajaan Mekah malu besar, kali ni kena bagi menang besar. Nazar yang telah ditetapkan oleh Abu Sufyan, dan kali ini dia buat keluar panglima-panglima perang dia, antaranya yang kita sebut 2 minggu lepas kalau tuan-tuan ingat, Ikrimah ibn Abi Jahal yang kemudian masuk Islam, lepas itulah lama lepas tu masuk Islam. Dan yang keduanya dalam perang Uhud, Abu Sufyan mengeluarkan seorang lagi panglima perang besar, iaitu Khalid ibn al-Walid rahim radhiyallahu anhu. Dua-dua orang tu masuk lepas itulah, selepas itu 6-7 tahun selepas tu dua-dua orang masuk Islam, terkenal sebagai panglima-panglima perang yang hebat. Kemudian Abu Sufyan pun mula bergerak. Ni cerita 2 minggu lepas, dia pun mula bawa 3000 orang. Dalam 3000 tu 700 berperisai, 200 ekor askar, 200 ekor askar pula dah. Sebut ekor pula kali faham nah. 200 askar berkuda Quraisy lah. 200 ni banyak tuan nah. Sebab selalu saya sebut kalau seekor seorang askar yang berkuda dia boleh lawan dengan 4 orang hadut di bawah. Tinggi kuda, tinggi tuan. Bukan tinggi kamera ni. Tinggi lagi kalau takat kamera ni kita lompat naik aja. Dia tinggi lagi belakang dia tu. Jadi bila dia tinggi dia pegang pedang dia boleh lipas. Seorang askar yang berkuda dia boleh lawan dengan 4 orang keliling dia, bahkan lebih. Zaman umat Islam menakluk Rom dan Parsi, seorang panglima ataupun seorang prajurit Islam, pejuang Islam akan lawan lebih daripada 6 ataupun 8 orang setiap orang. Jadi kali ini musyrikin bawa sangat ramai, 3000 orang, dia pun mula keluar. Semua berita pergerakan, strategi, apa nama ni, siapa yang jadi ketua, siapa yang duduk di sayap kanan, duduk di sayap kiri tentera Quraisy, semua ni dibocorkan oleh ponakan Nabi yang bernama, siapa ingat? Al-Abbas. Ponakan Nabi nama Abbas, yang mana ketika tu Abbas berada di kota Mekah. Abbas duduk di Mekah, Nabi berhijrah, dia tak hijrah. Dia berada di kota Mekah dan dia merahsiakan keislamannya. Tuan, waktu Nabi berdakwah, ada berapa puluh orang di kalangan sahabat yang sampai kesudah Quraisy tak tahu mereka ni Islam. Quraisy tak tahu, mereka merahsiakan keislaman mereka. Antaranya bapa saudara Nabi yang juga sangat menyayangi Rasulullah, namanya Al-Abbas. Abbas tulis surat, lengkap surat tu dengan semua maklumat-maklumat penting, maklumat sulit tentang pergerakan dan strategi tentera. Abbas upah satu orang penunggang kuda mahir. Akhirnya penunggang kuda mahir ni dalam masa 3 hari merentas lebih kurang 450 ataupun 500 kilometer, sampaikan surat itu kepada Nabi yang ketika itu berada di Masjidul Quba bersama dengan beberapa orang sahabat, antaranya Ubay bin Ka'ab. Bila Nabi baca, Nabi pun panggil, Nabi baca pula, Nabi serah ke Ubay, Ubay pun baca. Kerana Rasulullah tidak membaca dan tidak menulis, itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun serahkan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Selalu kita ulang nama satu orang sahabat yang Nabi puji. Nabi kata siapa nak dengar bacaan Al-Quran seperti Jibril baca, dengarlah bacaan Ubay bin Ka'ab. Aqra'ukum Ubay, kata Nabi. Manusia yang paling mahir dengan Quran di kalangan kalian dengan bacaan Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Kita tak kenal, tapi dia sahabat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kanan Nabi. Antara penulis wahyu, jawatankuasa pengumpul Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit, dan dia adalah manusia yang lidahnya sama seperti Jibril alaihissalam waktu baca. Dia punya lahjah dia punya dengung dia tak lari. Sebab tu Nabi
puji dia, Nabi kata aqra'ukum Ubay. Kemudian bila Nabi baca surat tadi, Nabi pun bermesyuarat bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum apa yang nak dilakukan. Maka para sahabat pun ketika itu membuat keputusan dengan Rasulullah, terus mula berjaga-jaga Madinah dalam keadaan berjaga-jaga. Dia panggil dalam bahasa Arab an-nafirul am. Kena dengar ni tuan-tuan, orang lelaki terutamanya, perkataan tu kena faham, an-nafirul am. Dalam sebuah kerajaan Islam, apabila kerajaan Islam menerima ancaman ataupun keluar nak pergi berperang, maka khalifah akan melancarkan an-nafirul am, seruan jihad am. Semua laki-laki adalah wajib untuk keluar dan menyertai pasukan ni. Dia bukan pilihan. Isi borang nak pi tak berjihad, silakan raid pada kotak yang ada. Oh tak tak. Bila keluar an-nafirul am, surat rasmi daripada khalifah, semua laki-laki yang sihat, laki-laki yang tak ada masalah, yang laki-laki orang tua tak diwajibkan, kanak-kanak 14, 13 tidak diwajibkan, ni hak sihat semua ni, akan diwajibkan untuk bersama dengan katibah. Dia panggil katibah. Ni semua bahasa perang. Bahasa-bahasa perang yang perlu diperdengarkan kepada generasi hari ini. Nah, sebab generasi hari ini dia duk tengok istilah perang dalam game je. Kan? Apa nama ni? Macam-macam lah istilah perang dalam game. Ada kubu-kubu juga saya tengok, kan? Bukan saya main, saya tengok duk sebelah, duk parti dia pemain, kan? Kemudian Nabi pun bermesyuarat, sahabat-sahabat pun semua bahagi tugas. Nabi panggil, bukan semua sahabat lah Nabi panggil, yang kanan di Madinah apabila nak bermesyuarat, Nabi akan panggil pimpinan kepada tiga kumpulan. Apa dia tuan-tuan? Aus, Khazraj, Muhajirin. Nabi akan panggil ketua-ketua Aus, ketua-ketua Khazraj dan juga ketua-ketua Muhajirin, orang-orang kanan di kalangan Muhajirin. Depan ni akan berhimpun mai. Nabi kata, ni sampai surat dah daripada bapak saudaraku, bagi tahu tentang strategi, semua maklumat lengkap tentang tentera, bilangan tentera, depa nak keluar ke mana, berapa orang depa, berapa tentera berkuda, berapa berperisai, semua ada dalam kertas sulit, surat sulit yang dihantar oleh Abbas. Maklumat itulah yang dibentangkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Mereka pun bahagi tugas, ada yang jaga di bahagian pintu masuk, ada yang... Maka Madinah ketika itu telah pun diseru dengan semboyan perang. Itu bahasa kita. Dalam bahasa Arab dia panggil an-nafirul am, semua pakai ambil tugas, termasuk wanita-wanita boleh ambil tugas juga. Ketika itu Nabi bagi tugas yang sesuai, antaranya berada di atas bumbung rumah dan melihat ke arah jauh kalau-kalau ada musuh yang sedang datang. Muslimah, sesuailah tugas dia, tengok ya. No, 10 orang muslimah di kawasan sini, lorong ni, lorong ni, lorong ni, duduk atas orang Arab rumah depa atas boleh naik selalunya, atas sutuh dia panggil, atas bumbung. Kita rabat bumbung terbaliklah. Depa bumbung depa boleh naik hampak tikar, berkelah, makan apa dia. Dia bumbung dia memang boleh naik. Walaupun rumah tu di bandar. No? Lepas tu anak dia nak nikah, hak sulung, dia tambah atas. Dah di dua tingkat, tapi bumbung di tingkat dua boleh duduk lagi. Kan? Naik tangga, duduk atas, melepak apa semua. Kan? Jadi rumah orang Arab ni boleh jadi yang macam kami duk tengok hari ni, mungkin dulu macam tu. Dia atas dia tu boleh naik. Sampai hari ni, di bandar kah, di kampung kah, bumbung dia boleh naik atas, melepak, duduk apa semua. No? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara tugasan yang diberikan kepada muslimah ialah mereka diberikan giliran untuk duduk atas bumbung tengok. Tentera kalau mai daripada jauh nampak. Kalau dia mai daripada jauh, sebab padang pasir dia tak ada hutan. No? Dia tak ada hutan. Yang ada hutan di Madinah ni bahagian selatan, barat, timur. Bahagian barat laut yang tu tidak berhutan. Jadi bila muslimah berdiri tengok, boleh nampak kedatangan ataupun pencerobohan daripada tentera musuh. Kemudian dah bagi tugas, Madinah dalam keadaan berjaga-jaga.
semua orang memegang senjata. Sehingga kan diceritakan dalam kitab-kitab sirah, dalam ni tak ada kot, kau saya baca dalam ni, saya tak ingat dah, banyak kitab duk rujuk tu. Antara kitab sirah menyebutkan bahawa para sahabat cerita ketika mana an-nafirul am, semboyan perang tadi, seruan jihad am umum tadi dibunyikan, kami ketika mana dalam solat kami juga menanggung senjata. Sahabat kata kami bawa senjata waktu tu. Yang pi ke pasar ke, yang nak solat ke, Madinah dalam keadaan berjaga-jaga kerana Abu Sufyan telah pun keluar. Kemudian apa jadi? Nabi panggil sekali lagi. Dah para sahabat duk jaga apa semua. Dia bukan sampai sehari tuan-tuan. Oh. Surat tu, surat yang Abbas hantar 3 hari sampai. Kemudian pasukan tentera nak bergerak, hak 3,000 tadi, bergerak 3,000 orang. Agak-agak apa hari? Bergerak, tuan-tuan, 3,000. Sekali berhenti makan, 10 minit. Adakah berhenti makan? Ambil roti, buh pelanta saja. Sudah panglima pun menyerit kan. Oh, tak boleh yang ambil roti buh pelanta pun tak dan lah 10 minit. Sekali berhenti, 3,000 macam kenuri kahwin, lebih kenuri kahwin lagi. Tuan-tuan bayang balik ni, kena bayang. Jangan duk anggap joh suasana perang ni. Tak ya, Zat Bik Pi lah. Suasana dulu biar mereka buat lah macam mana pun. Kita akan tempuh keadaan itu satu hari nanti. Sebab ada lagi perang yang disebutkan oleh Rasulullah yang belum berlaku. Maka suasana berjalan dengan 5,000 tentera ni. Tuan-tuan kena bayang dah. Sekali berhenti macam mana. Kalau jenis makan beridang macam kita pula, setalam 4 orang kena ada ulam dengan papedom. 3 jam tengah-tengah hari, 3 jam berhenti makan malam pula, 6 jam balik awal lah, memang tak perang lah kan, makanan habis kerat jalan je, lepas tu batas balik, tak ada hampir perang tuan. Macam mana tentera-tentera dahulu, Islam dan bukan Islam, bila berjalan sekali ramai ni, nah, bila berjalan sekali ramai, banyak mana yang diperlukan. Tentera musyrikin Mekah membawa unta, tuan-tuan tahu berapa bilangan unta yang dia bawa? Tentera dia 3,000, bilangan unta yang dia bawa juga 3,000 ekor unta. 3,000 ekor unta, tuan-tuan bayang. 3,000 kalau buhlah masjid ni tak muat. Kan? Tak muat ni. Maksudnya satu kumpulan, kita nak pergi perang tapi kena bawa heret juga, makanan tentera nak makan juga, makanan, minuman tentera nak minum. Sekali makan tengah hari tak 3,000 orang, takkan 9 sekong unta. Tuan-tuan nampak tak suasana tu? Jadi pergerakan tentera dia agak lambat. Dia agak lambat, kecuali tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, siap. Kerana Khalid al-Walid adalah seorang panglima tentera Islam nombor satu. Antara benda yang paling dia tak suka ialah tidur. Jenuh. Kita nombor satu tidur. Khalid al-Walid ketika dia berperang dengan Rom dan Parsi, siapa duduk di bawah dia, antara benda yang paling dia tak suka, tidur. Jangan sebut berhenti tidur kat dia. Saatnya lelapkan mata saat dia, itu ada. Tidur dengan aircon, dengan selimut, dengan apa pula, kena ayak TO pula sebelum tidur, hak tu kita, hak tu bukan dia lah. Pakai tak perang lah tuan-tuan. Jauhnya kita hari ni dengan suasana perang. Jauh sangat kita ni. Jadi, bila belajar sirah ni, sambil-sambil, kita duk peringat balik, buat persiapan balik, ingat. Hak Nabi sebut bahawasanya ada lagi peperangan yang akan berlaku, belum habis lagi. Sambil-sambil kita tengok sirah, sambil-sambil kita buat persiapan diri kita. Kalau tak jadi lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 20, mungkin 25. Bila kita buat persiapan, persiapan itu juga akan dilakukan oleh anak-anak yang duk tengok kita. Anak-anak yang duk tengok kita, maka mereka pun akan jadi bersedia. Kemudian Nabi pun dalam tempoh Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, 3,000 tentera, 200 tentera berkuda, 3,000 ekor unta untuk dimakan, sebahagian ditunggang sebagainya, duk bergerak pelan-pelan lah.
Madinah duduk sedia. Nabi panggil sekali lagi para sahabat yang besar, ketua-ketua Aus, ketua-ketua Khazraj, ketua-ketua Muhajirin. Nabi panggil. Nabi kata, semalam aku mimpi. Mimpi Rasulullah. Kata Nabi, demi Allah, semalam aku mimpi dalam mimpi yang panjang. Aku melihat lembu-lembu disembelih. Mimpi Nabi. Nabi kata, semalam aku mimpi, aku tengok ada lembu-lembu yang disembelih. Kemudian aku melihat hulu pedangku ataupun mata pedangku sumbing. Hulu pedang Nabi atau mata pedang Nabi jadi sumbing. Sumbing teruk mata pedang Nabi. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, Nabi memasukkan tangan dia ke dalam baju besi dia. Nabi tengok dalam mimpi tu, Nabi masuk tangan dia dalam baju besi. Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Nabi berkongsi dia punya mimpi dia. Ini dekat-dekat nak perang. Antara ilham yang dihantar oleh Allah, panduan yang dihantar oleh Allah adalah melalui mimpi. Rasulullah mimpi. Kadangkala Allah hantar kepada Nabi maklumat ataupun ilham melalui mimpi. Dan banyak hadis mimpi-mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak takwil? Nabi cerita kat sahabat, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa maksud tiga-tiga tu?" Nabi sendiri mentakwil. Nabi kata, "Hak lembu tu kena sembelih tu maksudnya beberapa orang di kalangan sahabat-sahabatku akan terbunuh dalam perang ini." Hadis ini sahih. Kemudian kata Nabi, mata pedangku yang sumbing ataupun hulu pedangku yang sumbing itu tandanya salah seorang daripada ahli keluargaku yang terdekat akan mati syahid. Ada-ada ahli keluarga Nabi dalam-dalam tu? Waktu Nabi duk prepare perang Uhud ni ada dah? Ada. Dalam tu ada Ali ibn Abi Talib, dalam pasukan tu ada Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ahli keluarga Nabi yang dekat tu ada dalam tu. Tetapi bila Nabi sebut dia dalam perang ini, bila aku tengok mata pedang aku ni sumbing, bermaksud salah seorang ahli keluarga aku akan mati syahid. Ahli keluarga Nabi seorang pun tak tarik diri. Siapa pun tak tarik diri dan masih meneruskan dalam situ. Dan Nabi sebut yang terakhir, kata Rasulullah, adapun aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi itu. Antara Nabi yang pakar tentang mentafsir mimpi ni ialah Nabi Ya'qub alaihissalam dan juga Nabi Yusuf alaihissalam. Dua-dua orang ni pakar mentafsir mimpi. Mainlah mimpi apa pun. Maka Nabi SAW juga seorang yang pakar dalam mentafsirkan mimpi. Nabi juga ada kemahiran tu. Sebab tu kalau saya sebut kat tuan-tuan, tak saat pedang sumbing, lembu kena semelih, Nabi masuk tangan dia. Apa dia? Kita pun tak tahu. Suruh hentam boleh. Kan, kalau ada 200 orang ni, akan ada 200 pendapat. Kan, seronoklah menghentam. Tapi Alhamdulillah, tafsiran mimpi itu ditafsirkan oleh Nabi. Nabi pun sebut satu-satu-satu. Yang ketiga, Nabi kata, aku buat masuk tangan ke dalam perisai besi itu bermaksud kita mesti berperang, kita kena duduk dalam Madinah, jangan keluar. Maksudnya tunggu dalam Madinah. Tunggu di pintu-pintu Madinah. Bila mereka masuk, kita serang. Dan kata Rasulullah, kenapa kita kena tunggu dalam Madinah? Nombor satu, kita tunggu di pintu-pintu, di bukit. Dan yang keduanya, Allahumma salli ala Muhammad, ketika Rasulullah membentangkan pendapat dia bahawasanya kita kekal dalam Madinah, duduk di sini sebab aku mimpi dan aku rasa takwil itu begitu, iaitu kita kekal dalam Madinah, majoriti para sahabat ketika itu ajak Nabi, "Ya Rasulullah, jom kita keluar. Ya Rasulullah, jom keluar daripada kota Madinah. Kita berperang di tengah-tengah padang." Baru nampak perang betul. Apabila Hamzah pak menakan Nabi, orang yang paling semangat sekali pujuk Nabi SAW. Hamzah pujuk Nabi, "Jomlah ya Rasulullah, kita bertempur habis-habisan. Kalau kita duduk dalam ni kawasan kecil." Perang Badar, Nabi keluar bukan berperang. Nabi keluar untuk tahan kafilah perdagangan Abu Sufyan, bukan nak perang. Maka perang Badar ketika tu tidak diwajibkan waktu Nabi keluar tu.
Sebab tu ada sebahagian sahabat yang duduk dalam kota Madinah dan dia bukan satu kelemahan. Tak, memang Nabi bagi pilihan, siapa nak keluar, jom. Adapun perang lepas tu semua wajib keluar. Maka sahabat-sahabat yang tak dan keluar dalam perang Badar, mereka kata, ya Rasulullah, kami tak sempat tahun lepas, kami nak berperang sungguh kali ini, jom kita keluar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara pemimpin-pemimpin yang main ni, nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan-tuan pernah dengar tak nama ni? Abdullah bin Ubay bin Salul ni kepala munafik di Madinah. Dia masuk Islam betul-betul sebab dia nak dapat pangkat. Kok-kok Nabi nak bagi kat dia satu dua portfolio kah? Sebab sebelum Nabi sampai daripada Mekah, penduduk Madinah hampir-hampir saja melantik Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai presiden Madinah Al-Munawarah. Berapa bulan je sebelum Nabi sampai. Kemah telah ditempah, pakaian rasmi telah ditempah, taj telah ditempah. Orang Madinah tak nak tengok Rasulullah sebahagian besar. Mereka tak kenal peribadi Nabi hak sangat-sangat mulia ni, sebahagian besar tak pernah tengok. Majlis persiapan, majlis untuk melantik Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai presiden dah dibuat dah. Kad buat keluar dah. Tiba-tiba Nabi mai. Ketika Nabi mai, orang Madinah kesemua melihat Rasulullah. Tuan-tuan, orang baik ni macam mana kita tengok orang baik? Dengan tubuh badan Nabi yang sasa, pakaian Nabi yang bersih, kemas, rupa Nabi yang segak, perangai dia bagus, dengan Nabi mahir berpidato, nak akhirnya penduduk Madinah semua nak lantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis perlantikan Abdullah bin Ubay dilupakan. Sebab tu dia berdendam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila orang lantik Nabi menjadi khalifah ataupun perdana menteri di Madinah, Abdullah bin Ubay masuk juga Islam. Sebab apa? Sebab nak dapat tempat. Maka semua orang Islam tahu kepala munafik nombor satu di Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka pernah cadang kepada Nabi, wahai Rasulullah, bukankah Abdullah bin Ubay itu munafik? Nabi kata, bahkan dia munafik. Tidak ada Islam dan iman dalam hati Abdullah bin Ubay, tak ada. Bahkan dia kepala munafik. Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa tidak dibunuh Abdullah bin Ubay? Nabi kata, adakah kalian mau satu hari nanti orang ramai akan menyebut Muhammad pernah membunuh sahabatnya sendiri? Orang luar mana faham bahasa dia ni munafik ke apa? Orang nak, ayat tu tak mau dengar. Depa hanya akan guna ayat dia itu salah seorang daripada pengikut Muhammad hak duk pih mayang maghrib isyak di masjid, Muhammad pernah bunuh pengikut dia sendiri. Tuan-tuan, Nabi pandang. Nabi kata, aku tak mau satu hari nanti akan jadi fitnah besar kepada orang Islam keluar kenyataan dulu Muhammad pun bunuh sahabat-sahabat dia. Nampak tuan-tuan? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tak buat secara terang-terang tuan-tuan. Dia tak ambil pedang tak di leher Nabi, dia tak buat. No? Dia tak bawa kuda laju-laju pergi langgang saja langgang Nabi. Dia tak buat benda tu. Benda-benda yang terang ni dia tak buat. Semua yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay adalah secara rahsia dan sulit. Mana orang nampak? Tapi dia pergi masjid. Abdullah bin Ubay bin Salul dia pergi masjid. Ha, subuh aja dia tak pergi. Ha, tu nak perli kami tu. Perli apa ni? Memang zaman tu munafik zaman Rasulullah, mereka tak main sembahyang subuh. Semayang yang paling berat kepada munafik adalah subuh dan isyak. Hal ini pemain, maghrib ramai. Hai, macam sama. Ni saya cerita hak dulu ni. Hadis Nabi. Maghrib ramai, orang munafik paling ramai. Yang paling tak ada, subuh. Termasuklah Abdullah bin Ubay bin Salul. Payah, lepas payah bangun. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, balik pada cerita tadi, Nabi pun mesyuarat. Bila Nabi bagi tahu kita akan duduk dalam ni, kemudian ada majoriti sahabat ketika itu ataupun separuh daripada sahabat pakat desak Nabi, ya Rasulullah, jom keluar, pakat semangat. Diketuai pula oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tuan-tuan, tiba-tiba Abdullah bin Ubay ni, dia memang ada
dalam majlis mesyuarat tadi ni. Kenapa Abdullah bin Ubay dia ada? Sebab dia salah seorang orang besar Khazraj. Di Mekah, di Madinah ada dua kabilah, Aus Khazraj, kabilah asal. Abdullah bin Ubay bin Salul salah seorang pemimpin Khazraj. Maka dia juga tersenarai. Bila Nabi nak panggil mesyuarat penting, dia pun main juga. Dia pun akan main juga. Tuan-tuan sekalian, bila dah jadi macam ni, Nabi bagi cadangan untuk duduk dalam Madinah berdasarkan mimpi Nabi. Sebahagian, separuh pada sahabat bagi cadangan, kita keluar, barulah seronok berperang bersungguh-sungguh sebab macam-macam lah alasan. Abdullah bin Ubay bin Salul dia kata, "Ya Rasulullah, eloknya kita duduk dalam Madinah." Oh, nampak baik ya? Oh, nampak kemah, nampak dia ni yang faham sekali ni. Ketika majoriti sahabat pakai ajak keluar, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul dia kata, "Ya Rasulullah, kita duduk dalam Madinah lah. Saya sokong lah Rasulullah." Ada sahabat yang memang menyokong Nabi, tapi minoriti. Semua nak perang, bukan nak engkar arahan Nabi, tapi lepa bagi cadangan, "Boleh tak ya Rasulullah, jom kita pergi keluar." Maka Abdullah bin Ubay bin Salul waktu tu nampak macam baik. Dia kata, "Ya Rasulullah, kita duduk dalam lah. Aku setuju seperti mana cadangan Rasulullah dan juga sebab-sebab yang telah dikemukakan oleh Nabi." Sahabat tahu dah, jenis mangkuk ayun ni kan, dia cakap ni ada benda. Hak mangkuk ayun ni, jenis virus yang duduk dalam jemaah ni, pasukan Islam ketika tu, sahabat kenai bila dia cakap ni, hang bukan nak sokong Nabi, naknya mesti ada benda lain. Akhirnya barulah pecah kepada semua sahabat, dia ni cadang suruh duduk dalam Madinah, memang sebab dia takut perang. Kerana orang-orang munafik memang takut berperang, takut nak tinggal dunia, mereka takut nak tinggal harta, nak tinggal rumah, nak tinggal ladang. Dia tak sanggup nak tinggal keluarga. Munafik. Apabila berperang, bermaksud kepala mereka akan dipenggal, badan mereka akan ditusuk dengan tombak, leher mereka akan dipenggal dan sebagainya. Mana mau, munafik tak mau. Jadi dia buat cadangan, dia kata, "Kami setuju dengan Rasulullah ni." Nampak macam baik, tapi sahabat semua dah faham ada muslihat di sebalik setuju dia. Mesti ada muslihat. Akhirnya disebabkan desakan daripada para sahabat yang ramai, Nabi pun masuk. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 242 tu, tajuk tu. Nah, sampailah apa nama ni, muka surat 243, Nabi pun masuk dalam dan Nabi pun bersiap. Nabi setuju dengan pendapat ramai para sahabat, tak apa, kita keluar. Kita keluar. Dia dah berbincang panjang apa semua, setuju untuk berperang di luar kota Madinah. Tuan-tuan yang dah pergi umrah Madinah, lepas tu kawasan Uhud, 5-6 kilometer juga kan. Di luar kota Madinah. Maka Nabi pun setuju, Nabi pun masuk dalam rumah. Nabi ditemani oleh dua orang kawan karibnya, Abu Bakar dan Umar. Muka surat 244, perenggan atas sekali. Entahlah. Lepas habis mesyuarat, lepas mayang zuhur, bersama dengan majlis pemesyuaratan tertinggi ketenteraan Islam, hak anggota-anggota tadi ni, Nabi pun masuk dalam, Abu Bakar dan Umar pun turut. Mereka membantu Rasulullah mengenakan pakaian jihad, baju besi. Baju besi bukan pakai macam singlet kan, bukan macam sarung, jaket sejuk tau. Oh, hak tu baju besi ni orang main kat. Sekali kawan tu bawah kat kawan ni pula baju besi. Siapa yang pakaikan baju besi kepada Nabi dalam perang Uhud? Abu Bakar dan Umar. Bila Nabi pun siap pakai, waktu Nabi masuk ke dalam ni, tuan-tuan tengok, hak minoriti sahabat ni bangkit bercakap, antaranya Sa'd bin Mu'adz dan juga Usaid bin Hudair. Tu sebutan nama tu. No? Sa'd ibn Mu'adz terkenal lah mereka ni. Allahu Akbar. Sangat terkenal dalam kitab sirah. Seorang lagi nama Usaid bin Hudair. Kedua-duanya antara pemimpin yang besar. Mereka bangun, mereka bercakap, mereka kata,
tidak sepatutnya kalian memaksa Nabi SAW. Oh, semua pakat rasa bersalah. Hampa tak kenal ke duk dengan Nabi lama dah? Muka Nabi ni, kalau Nabi seronok macam mana? Kalau Nabi tak seronok macam mana? Kalau Nabi setuju macam mana? Tidak sepatutnya kalian paksa Nabi keluar. Nabi dah bagi cadangan dah, duk dalam Madinah. Semua pakat rasa bersalah. Nabi duk bersiap di dalam. Ni muka surat 242, 44 cerita ni. Dan semua kitab sirah pun ada cerita ni. Bila Nabi pun keluar, sudah pun mengenakan baju besi, depa pembekat sebut, "Ya Rasulullah, kami tidak sepatutnya bersetentangan dengan cadangan Rasulullah." Pakat rasa bersalah ni. "Ya Rasulullah, kami ni sepatutnya ikut cadangan yang Nabi kemukakan. Tak apalah ya Rasulullah." Tuan-tuan, hak ramai tak sah, semua pakat kata tak apa. "Ya Rasulullah, kita perang daripada dalam Madinah." Tuan-tuan, Nabi nak masuk buka balik. Ha, dah. Nabi kata, "Makana li nabiyyin idza labisa la'matah an yada'aha hatta yujahid fi sabilillah." Nabi kata tak ada rasul yang kalau dia dah sarung baju besi, dia buang pula untuk mulakan peperangan lain. Tak ada, Nabi kata. Sifat pengecut bukan sifat rasul. Kesemua rasul berani. Nabi Daud alaihi salam memimpin peperangan. Nabi Sulaiman alaihi salam memimpin peperangan. Zulqarnain memimpin peperangan. Ini semua nabi-nabi. Nabi Yusyang ibn Nun memimpin peperangan. Semua panglima perang. Nabi kata tak ada di kalangan rasul, bila dah pakai baju perang, apa nak suruh dia buang, nak undur balik, kata tak. Yang tu sifat pengecut. Maka Nabi pun terus dengan baju dia, dan Nabi membentuk beberapa batalion ataupun katibah. Batalion ni dia panggil dalam bahasa Arab katibah, kumpulan. Berapa kumpulan? 3. Kumpulan Aus, panji dia dipegang oleh, maksudnya ketua Aus, panji dia dipegang oleh Usaid bin Al-Hudair radhiyallahu an. Yang ni panglima perang Aus dia ni. Panji Khazraj dipegang oleh panglima perang mereka yang bernama Hubab ibn Al-Munzir. Nama tu eja macam-macam, kalau buka buku sirah eja macam-macam. Sebutan dia Hubab, Sayyiduna Hubab ibn Munzir. Nah, dia pegang panji Khazraj. Usaid bin Al-Hudair pegang panji Aus, dan panji Muhajirin dipegang oleh anak remaja yang bernama Mus'ab ibn Umair. 3 panji Nabi serah. Nah, 3 panji. Kemudian tentera Islam pun keluar dengan seribu orang, termasuklah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, hak kepala munafik tadi. Ada satu benda menarik tuan-tuan, sebelum kita tutup majlis malam ni 5 minit. Ada satu benda menarik yang ada dalam sejarah, dalam sirah Islam ni, ialah ada tiga orang di kalangan menteri-menteri paling kanan Quraisy. Kita kata orang yang paling jahatlah Quraisy. Akan tetapi anak-anak mereka kesemuanya orang-orang yang hebat di dalam Islam. Yang pertama, Khalid ibn al-Walid. Khalid al-Walid yang kita kenal. Siapa ayah dia? Ayah dia Al-Walid ibn al-Mughirah. Walid ibn al-Mughirah ni, kalau ada benda besar dalam Mekah yang semua orang tak tahu, maka dia akan buat keputusan. Kanannya dia dalam kota Mekah, dan dia manusia paling kaya dalam kota Mekah, nombor satu. Walid ibn al-Mughirah manusia terkaya di kota Mekah. Ayah Khalid al-Walid, dia punya belanja harta dia untuk lawan dengan Nabi SAW, tetapi anak dia Islam. Nombor dua, Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal. Tuan-tuan, Abu Jahal tak usah sebutlah, Nabi gelar Abu Jahal ni Fir'aun umat ini. Punya jahat Abu Jahal ni berkali-kali, dia sendiri cuba bunuh Nabi, dia sendiri biaya komplot satu pasukan untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi anak dia masuk Islam dan jadi orang besar dalam Islam, iaitu anak dia Ikrimah. Jadi sahabat besar, sahabat yang sangat masyhur, Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi bin Abu Jahal. Ha, tengok.
Subhanallah, hidayah Allah Azza wa Jal. Sebab tu tuan-tuan tengok anak beranak jahat, jangan kata pergi, tunggu saat kuat-kuat anak taubat. Kan? Boleh jadi anak tu taubat. Kan? Kita nampak ayah dulu jahat, dia pun jahat juga. Jangan benci 100% lagi, simpan sikit. Ni kalau Tuhan bagi, ni macam mana tuan-tuan? Abu Jahal dengan Ikrimah anak dia dulu, dua-dua orang ni sama jahat. Tiba-tiba satu hari Allah bagi hidayah 180 darjah. Subhanallah, Ikrimah menjadi salah seorang panglima kanan perang pada zaman Umar ibn al-Khattab. So Islam. Dan nombor tiga yang Islam, anak siapa? Anak Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam. Dan menjadi orang Islam yang baik, sahabat yang hebat. Anak dia nama apa? Anak dia nama Abdullah juga. Maka anak dia nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Betul nah? Tu tiga benda hak ada dalam sirah ni, yang disebutkan oleh para ulama. Benda hak kita kena tengok nah. Kemudian Nabi pun bawa keluar 1000 orang tentera. Berapa orang pakai baju besi? 100 orang. 50 pasukan berkuda. Nabi keluar daripada Madinah. Siapa jaga Madinah? Abdullah ibn Ummi Maktum, buta tapi hebat, sahabat yang kerananya turun surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. A'ma seorang yang buta. Siapa si buta yang disebut dalam surah Abasa? Abdullah ibn Ummi Maktum, tukang azan kedua Nabi SAW. Kita kenal Bilal je. Abdullah bin Ummi Maktum kita tak kenal. Waktu Nabi keluar perang Uhud, dia yang menjadi imam di Masjid An-Nabawi. Hebat, sahabat-sahabat yang hebat. Maka Nabi pun buat keluar dengan pasukan tadi. InsyaAllah kita akan sambung. Nabi bawa melalui mana, Nabi berhenti di mana, apa semua tu dalam kuliah yang akan datang. Wallah subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Kita tangguh tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami salah seorang yang akan dimasukkan ke dalam syurga-Mu ya Allah, maka dengan kasih sayang-Mu kepadanya ya Allah, makbulkanlah doa kami pada malam ini. Lihatlah kami ya Allah, masukkanlah kami juga ke dalam syurga-Mu untuk mendapat redha-Mu dan redha Nabi-Mu, melihat wajah-Mu berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.